Saudara, Badan Pusat Statistik melakukan rilis bersama Pemprov Riau terkait potret inflasi di bulan Maret 2024. Dari hasil pengumpulan data, diketahui inflasi di bulan Maret 2024 lebih rendah dibandingkan bulan Maret di tahun 2023. Hal ini disampaikan langsung Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, kepada pemerintah Provinsi Riau dan stakeholder terkait. Potret inflasi di Provinsi Riau pada bulan Maret 2024 tercatat masih lebih rendah dibandingkan Maret tahun 2023. Inflasi tahun ke tahun sebesar 3,57%. Bulan Maret 2024 bisa dilihat yang pertama yang paling tinggi mengalami inflasi adalah di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,87% dengan andil 0,61. Kemudian pakaian dan alas kaki 0,60. Poin yang kedua, perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,75% dengan andil 0,05. Dan yang ketiga, untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan inflasi 0,64 dan andil inflasi 0,04. Adil terbesar inflasi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hermansyah melaporkan.